saya juga punya aturan bahwa saya membayar untuk aliran di dasar rumah saya tiga hari loh Bapak. Bapak ini namanya di mana? Saya di Jajah. Eh, saya di apa itu di Alam Berikutset. Aksi protes yang dilakukan seorang warga Malang pada Rabu 24 Mei 2023 ini dapat dikatakan unik. Berbeda dengan protes-protes yang biasa dilakukan, tampak warga tersebut datang ke kantor perusahaan umum daerah Tugu Tirta Kota Malang lengkap dengan peralatan mandi miliknya. Aksi tersebut ia lakukan sebagai bentuk protes akibat aliran air yang seharusnya mengalir ke rumahnya tak kunjung mengalir. Dari sebuah video, tampak datang beserta anak-anaknya untuk numpang mandi sebab aliran air di rumahnya tak kunjung mengalir. Tampak seorang pria dengan santainya datang dan mencari kamar mandi di kantor milik perusahaan daerah tersebut. Aksi protes pria tersebut pun dihalangi oleh petugas yang berjaga. Petugas berusaha menghentikan aksi pria tersebut agar tidak benar-benar mandi di kantor Perumda Tugu Tirta. Hal itu pun tidak digubris oleh pria tersebut dan tetap bersikuku ingin numpang mandi di kantor perusahaan air Kota Malang tersebut. Masih dihalang-halangi, lantas pria tersebut meminta untuk bertemu dengan Direktur Perumda Tugu Tirta di ruangannya. Permintaan sang warga pun ditolak dan pria tersebut diminta untuk turun dan menuju ruang tunggu untuk melakukan pengaduan di bagian customer service. Tak gentar, pria itu pun bersikuku ingin bertemu dengan sang direktur sebagai bentuk protes atas layanan yang ia terima tidak memuaskan. Saya juga bayar kalian dengan ini. Nah, seperti itu. Saya juga punya aturan bahwa saya membayar untuk aliran di dasar rumah saya 3 hari loh, Bapak. Ini namanya di mana? Saya di Jajah. Eh, saya di apa itu di Alam Berikutset. Belakang perkenalan. Kenapa? Untuk di sana memang ada jendela. Nah, karena ada itu kenapa jendela pasti tidak. Saya waktu itu saya Pak Muklasnya. Pak Muklasnya keluar, Pak. Atau siapa yang bisa menemui saya ini? Silakan ditunggu dulu, saya laporkan dulu. Oh, saya dan enggak ada. Nah, di sana dulu, Bapak. Saya mau ke rumahnya berikutnya. Mungkin mau ditunggu dulu, saya sampaikan dulu, Bapak. Tolong. Ini udah kali-kali kayak gini. Saya ditunggu dulu. Saya juga bayar kalian dengan ini. Nah, seperti itu. Di sini ada aturannya, Pak.